rasanya mantap, manis, legit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini sirsat madu ya, yang rasanya manis, dilihat dari daunnya kayak gini ya. Nah, ini kita akan memetik buahnya yang sudah matang, lalu kita review berapa beratnya dan tekstur dalamnya bagaimana. Ini di planter bag ya, sudah tembus tanah kayaknya. Ini sudah ada buahnya, yang ini belum matang ya. Kita cari yang sudah matang, batangnya segede gini. Nah, ini ya, segede gini ya kurang lebihnya. Ini batangnya kurang lebih ini sudah bertahun-tahun ya, semenjak dari sambung pucuk sendiri ya. Ini daunnya kayak gini ya, daun dari sirsat madu. Ini ada yang sudah matang, ini bentuknya kayak gini. Kami bungkus plastik ya biar safety, aman ya. Ini bentuknya kita potong, kita potong yuk, kita potong di sini ya. Ya, ini hasilnya, kita buka di sana ya. Ini pemirsa, kita akan membuka sirsat madu. Bentuknya kayak gini ya, kita timbang bobotnya. Nol, kita timbang 5491, setengah kilo kurang sedikit ya. Ternyata kecil ini buah dari sirsat madu. Oke, langsung kita buka ya, kita unboxing dalamnya kayak apa ya. Ini kita unboxing dalamnya ya. Eh, sudah empuk, sudah saatnya kita belah. Kering ya, tidak begitu banyak airnya ini. Ya, bijinya kelihatan sedikit banget ya. Bentuknya gini ya. Dari hasil sirsat madu ya. Oke, kita incipi rasanya ya. Dagingnya sedikit, bijinya sedikit banget ini, tebal banget, tapi tidak begitu berair ya, agak kesep ya dibanding yang lokal. Ini keset ini ya. Oke, kita injek-injek rasanya. Manis banget. Kayak susu. Nah, ini testimoni dari teman kita ya. Nah, bagaimana rasanya ini? Rasanya mantap. Manis, legit. Ada bedanya enggak sama yang biasa? Beda, karena ini tuh manis enggak, tapi enggak ada kecut-kecutnya, asamnya enggak ada. Oh, gitu ya. Terus ini enggak terlalu berair. Enggak terlalu berair, tapi agak kesep ya. Iya. Kita coba ambil yang anu yang di belakang dagingnya ya. Kayaknya bijinya dikit. Bijinya dikit sekali. Beda sama yang sirsak biasa. Oke, terima kasih.